Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang review artikel. Pada sesi yang pertama ini, kita akan mencoba mengulas macam-macam atau tipe dari artikel ilmiah itu sendiri. Dan tentunya kita akan mengambil beberapa contoh sehingga kita dapat memahaminya lebih jauh. Maka tagline-nya adalah An Initial Understanding. Oke, kita masuk pada slide yang pertama. Kita harus bisa membedakan bahwa artikel ilmiah itu tidaklah sama. Terkadang kita nggak sadar bahwa dalam suatu artikel ilmiah, mana yang dikatakan sebagai riset artikel, original artikel, atau ada yang nanti systematic review, meta-analysis, review artikel, seperti itu ya. Kalau teman-teman di jenjang S2, S3, tentu sudah paham akan hal ini. Tetapi bagi teman-teman S1, utamanya yang lagi mengerjakan tugas akhir skripsi harus lebih diperhatikan kembali. Nah, membicarakan riset artikel, kemudian kita akan membedakan dengan yang namanya review artikel. Sama-sama artikel ilmiah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Tentunya ketika kita membicarakan riset artikel atau original artikel dikenalnya, ini akan membicarakan suatu hasil riset yang memang dia spesifik dan dia benar-benar merupakan hasil dari suatu riset atau penelitian. Ketika kita membicarakan review artikel, tentu ini adalah hasil dari beberapa riset ya yang kemudian dibuat semacam summarize. Tentunya jika kita menganalisis lebih jauh, kita akan menemukan riset artikel memiliki topik yang spesifik dan khusus. Kemudian review artikel berisi suatu topik yang lebih general, tetapi tentunya pada topik tertentu khusus yang general, lebih umum. Dari sini persamaannya tentu sama-sama dia dapat dipublish pada suatu jurnal dan tentunya adalah suatu produk ilmiah yang juga sangat berarti bagi perkembangan sains gitu. Ketika kita membicarakan riset artikel secara deskripsi sederhananya, ini adalah suatu hasil dari riset atau eksperimen ya, suatu studi. Ketika kita membicarakan review, maka itu adalah summarize atau beberapa dari hasil-hasil riset yang ada. Dilihat dari sisi pengambilan data, ini ada primary dan secondary. Untuk riset artikel atau original artikel, jelas data yang diambil adalah hasil secara langsung dari hasil riset. Maka dikatakan sebagai primary, data utama yang dihasilkan dari suatu riset, baik itu laboratori ya, dari lab maupun yang komunitas atau sosial dan sebagainya. Ketika kita membicarakan review artikel, maka data yang kita peroleh adalah secondary atau diperoleh dari hasil-hasil riset yang sudah ada, yang tentunya sudah terpublish. Ini yang membedakan. Kemudian kita sudah bisa membedakan artikel ilmiah, ada original research atau research article tadi, kemudian ada yang namanya review. Review ini masih dibagi lagi secara umum ada tiga. Pertama tentunya literatur review atau ada yang menyebutnya sebagai narrative review, traditional review. Kemudian berkembang lagi ada yang namanya systematic review. Kemudian ada juga yang namanya meta-analysis atau ada nanti istilah systematic review and meta-analysis. Nah, ketiga jenis artikel ilmiah ini dikategorikan sebagai review artikel. Kita akan melihat perbedaan dari ketiganya, di mana literatur naratif traditional review yang review secara umum ini sebenarnya ulasan literaturnya selektif dengan cakupan yang luas pada topik tertentu tadi. Jadi temanya sudah spesifik khusus, tetapi cakupannya tentu akan lebih luas dibandingkan yang original atau riset artikel tadi. Nah, metode yang digunakan untuk mengolah atau menulis, terutama yang di narrative review ini, tentu dia tidak seketat nantinya, tidak seketat ketika kita membicarakan systematic review atau meta-analysis. Dan dalam mencari sumber-sumber referensi, hasil-hasil riset yang terpublish, yang sudah dipublikasi,
ini tidak begitu ketat juga, dan cara mensintesis artikel atau mengambil, mengekstrak, istilahnya menyimpulkan ya, merangkum dari artikel-artikel hasil publikasi, hasil-hasil riset, tentu tidak seketat ketika kita membicarakan sistematik atau meta-analisis nantinya. Maka dikenal juga dengan istilah traditional review. Nah, ini kalau kita membicarakan tantangan yang dihadapi saat ini dalam kondisi wabah COVID-19 ya, karena kita ketika riset utamanya yang di lab, kemudian teman-teman klinik sosial tidak lagi bisa melakukan aktivitasnya, maka ada tuntutan yang sudah proposal misal, ini penelitian dihentikan, akan tetapi yang namanya degree untuk memenuhi jenjang S1, S2, S3 terkadang juga dibatasi oleh waktu, utama teman-teman yang di S1. Nah, maka timbul wacana bagaimana ketika sudah mulai proposal, kemudian tidak bisa mengambil data baik lab maupun yang di lapangan. Timbullah wacana bagaimana jika data yang harusnya diperoleh itu digantikan dengan review. Nah, ini menjadi suatu tantangan yang menarik karena tidak hanya kasus di Sumatera, terkhusus di Sumatera Selatan, teman-teman kita sesama akademisi yang ada di Kalimantan, Sulawesi, itu di Maluku gitu ya, bahkan sempat berdiskusi bagaimana mengarahkan pada suatu review artikel, dan bobotnya tergantung mau tradisional, mau sistematik, mau meta-analisis, ini dikembalikan pada tema masing-masing. Nah, ketika kita membicarakan literatur naratif traditional review atau review yang umum, ini sebenarnya sudah banyak ditemukan. Dan tentunya berbeda ya ketika kita membicarakan tinjauan pustaka pada skripsi, tesis, atau disertasi, tentunya ada sedikit perbedaan di sini. Tetapi jika kita lebih melengkapi data-data dari literatur, maka akan dapat dijadikan suatu manuskrip untuk naratif atau literatur review ini. Nah, ini karena apa metodenya tidak harus ketat, nanti akan kita bahas di systematic review ini. Yang di poin kedua, membicarakan systematic review. Tentu kalau systematic review, dia memanfaatkan strategi pencarian artikel ilmiah yang tepat untuk memastikan bahwa tingkat maksimum penelitian yang relevannya ini juga sudah dipertimbangkan dengan baik. Jadi ada suatu metodologi protokol yang memang harus terregistrasi ketika kita mau membuat suatu systematic review. Nah, artikel yang original, yang aslinya, ini akan dievaluasi, dinilai secara metodologis dan akan disintesis, istilahnya benar-benar secara skematis, ada metodenya yang khusus sehingga suatu artikel itu nanti layak atau tidak, setelah layak harus diolah seperti apa, dan akhirnya akan disajikan dalam suatu bentuk yang seperti apa. Ini lebih ketat, tentunya akan lebih ketat dibandingkan yang literatur atau traditional review tadi. Kemudian poin yang ketiga ini, review, jenis review artikel yang ketiga ini kita kenal dengan istilah meta-analisis. Sebenarnya systematic review digabungkan dengan meta-analisis juga banyak, nanti akan ada contohnya. Meta-analisis tentunya secara kuantitatif ini menggabungkan hasil penelitian yang merupakan hasil tinjauan literatur secara sistematis. Jadi hasil dari yang systematic review, data-data yang ada ini bisa dikuantitatifkan. Nah, ini akan menjadi sangat menarik. Meta-analisis cirinya dia akan menggunakan statistik, atau dengan kata lain data yang diperoleh dari hasil systematic review ya, singkat cerita seperti itu, karena langkahnya akan sama di systematic review. Systematic review tidak ada proses analisis dengan statistik, tetapi ketika sampai pada meta analisis ini sudah bisa diolah lagi menjadi analisis statistik, tentunya kuantitatif. Nah, ini yang membedakan meta analisis dengan systematic review yang biasa. Data dapat dianalisis secara statistik, kuantitatif tadi ya, dari hasil studi yang dikumpulkan tentunya secara relevan. Ini yang menjadi pembeda. Tentu kalau kita membicarakan perbandingan dari tiga jenis review ini, kita tidak lepas membicarakan yang namanya piramida. Ketika kita membicarakan meta-analisis, tentu dia ada pada posisi yang tertinggi, karena
Ketika kita membicarakan expert opinion dari seorang ahli, ini masih menjadikan suatu bahan background informasi semacam itu. Kemudian case report pun masih di bawah levelnya. Ketika kita membicarakan systematic review, meta analysis, tentunya informasi-informasi yang diperoleh dari banyak sekali publikasi, misal dari riset-riset yang sudah ada, itu sudah disaring, kemudian diolah sampai meta analisis masih menggunakan statistik supaya data-data dapat diolah kembali sehingga memunculkan suatu benar-benar kesimpulan yang memang sudah terverifikasi. Kemudian, bagaimana dengan pemahaman secara simple agar kita bisa membedakan ketika bertemu dengan artikel ilmiah? Mana sih yang dikatakan sebagai riset atau original artikel? Mana yang termasuk di dalam review artikel? Ini akan kita bahas sebagai contoh. Ini yang pertama adalah original research atau yang kita kenal tadi ya. Ini ada istilah di sini. Original research. Nah, ini jelas suatu artikel ilmiah ini jenisnya adalah research article, original research. Jadi dia sangat spesifik, khusus ya, ini hanya membicarakan tentang optimasi dan validasi menggunakan instrumentasi HPLC untuk deteksi beberapa senyawa yang ada di dalam YT. Sedangkan artikel ini membicarakan formulasi nanopartikel untuk pembawa meniran ekstrak, misalnya seperti itu. Ini original atau research article. Kemudian yang namanya review artikel tadi ada tiga. Ini yang tradisional atau literatur review. Biasanya ada istilah di sini jelas ya, yang membedakan tadi original article, misalnya ini sudah langsung tegas ditulis dalam artikelnya review article. Nah, ini pharmacognostic and phytopharmacological overview on Bombax ciba. Ini suatu tanaman ini, nanti harapannya si author ini akan menjelaskan dari tanaman ini apa sih tinjauan farmakognosinya dan fitofarmakologinya. Nah, ini akan dibahas di dalam suatu review artikel ini. Nah, ini sangat menarik dan tidak ada kata-kata lebih spesifik gitu ya. Kalau kita melihat di sini, ini masih review artikel juga yang literatur naratif review tentang SNED tadi ya. Nah, ini adalah contoh dari systematic review. Dari judulnya akan kelihatan sangat mudah untuk dipahami. A systematic review. Ketika menemukan suatu frase, kalimat systematic review ya, jelas ini review artikel yang tipenya adalah systematic review. Nah, ini punya Mbak Ayu saya ini. Artikel ini milik Ayu saya ini ya, dari Universitas Muhammadiyah Magelang Farmasi. Beliau ini luar biasa, sudah mampu tembus menulis systematic review selama S3 di UGM. Ini bercerita tentang availability, influence, factor in several low, lower, upper, middle. Wah, berat ya. Ini komunitas farmasi, farmasi komunitas. Kita akan bahas nanti beberapa hal dari artikel ini. Kemudian ini juga masuk ke dalam review artikel. Bahkan ini ada suatu frase yang mencirikan bahwa ini review artikel, systematic review and meta analysis. Jadi systematic review bisa saja hanya systematic review, just systematic review, tetapi juga ketika data itu bisa dikuantitatifkan, kemudian ada suatu analisis statistik, maka bisa dikatakan sebagai meta analysis. Makanya sering dituliskan systematic review and meta analysis. Ini contoh dari meta analisis. Ini membahas tentang hubungan antara anemia dengan masalah atau terkait dengan gangguan depresi setelah melahirkan ya. Simple, idenya simple, simple sekali, tetapi dia mampu tembus pada jurnal-jurnal yang berimpact faktor luar biasa. Kemudian, ini contoh meta analisis yang lain juga ya, gabungan, masih gabungan systematic review dengan meta analisis. Jika kita melihat dari contoh-contoh beberapa ini, tentu kalau yang berhubungan dengan systematic review, meta analisis, ini cenderung akan ada istilah key-nya adalah riset yang berdasarkan evidence based gitu ya. Jadi akan sangat mudah ketika kita memahami case-case yang berhubungan dengan, kalau kita di farmasi ya, farmasi klinik, komunitas, ini
mengarah pada bidang itu gitu ya. Jika saya bergelut di bidang teknologi farmasi, kebanyakan hanya masih pada di review yang literatur atau yang tradisional review tadi, belum belum mampu menembus pada suatu sistematik atau meta analisis. Tetapi apakah itu memungkinkan bisa dilakukan? Tentu bisa. Kita coba untuk lebih memahami bahwa antara original riset, kemudian ada naratif literatur atau istilahnya tadi traditional review gitu ya, dengan systematic review, dengan meta analisis, apakah sesuatu yang tidak atau tema topiknya itu harus berbeda atau seperti apa? Nah, ini contoh yang unik dan kebetulan saya menemukan beberapa jurnal yang membahas tentang resveratrol. Tetapi uniknya adalah ternyata dari satu topik tentang resveratrol, ini suatu senyawa aktif yang banyak kita temukan di dalam biji anggur. Resveratrol ini suatu senyawa golongan dari stilben ya, dari ya dia juga masuk dalam polifenol sebenarnya. Nah, di sini pada artikel ini resveratrol, topik resveratrol ini termasuk di dalam suatu review artikel dengan tipe systematic review. Ya, ini luar biasa. Resveratrol untuk Alzheimer ya, untuk Alzheimer disease. Nah, ini hubungannya dengan preclinical study ya, karena masih eksperimental Alzheimer disease model. Jadi masih hubungannya dengan preclinical study sebenarnya. Jadi belum lebih ke arah clinical belum. Nah, ini systematic review. Pada contoh yang lain masih membahas tentang topik resveratrol. Nah, ini berkaitan dengan development of resveratrol loaded chitosan ghrelin nanofiber as a novel gastrointestinal delivery system. Jadi resveratrol ini lebih mengarah pada suatu riset formulasi. Nah, yang semacam ini jelas ini adalah original riset atau riset artikel tadi, karena ini hasil riset. Jelas kalau ini adalah suatu hasil riset. Jadi sudah dua, resveratrol itu topik tentang resveratrol bisa menjadi suatu riset, satu riset yang nanti luarannya adalah suatu original riset. Bisa jadi ketika kita tidak melakukan suatu riset secara langsung, dia bisa menjadi suatu systematic review, tergantung dari sisi mana kita akan mengambilnya. Kemudian ini masih resveratrol juga, tapi apa yang kita lihat overview. Jadi di sini adalah artikel review ya, review artikel dengan tipe yang tradisional atau tadi kita kenal dengan istilah literatur naratif atau traditional review. Jadi ini review yang biasa sebenarnya, review yang biasa berkaitan dengan resveratrol ini pengaplikasiannya dalam nanokarier tentang drug delivery system ya, untuk kanker, cancer gitu ya. Nah, ini review, review yang biasa atau dikenal tadi naratif atau literatur atau traditional review ya. Sudah tiga. Kemudian ada lagi, ternyata resveratrol masih berhubungan dengan resveratrol, tetapi dia bisa ditulis atau luaran suatu artikelnya adalah suatu meta analisis study. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi systematic review and meta analisis study, sama-sama topiknya resveratrol, tetapi apa yang membedakan dari keempatnya? Ternyata dari mana kita memandang topik resveratrol ini, kemudian kita menuangkan dalam suatu produk artikel yang seperti apa. Ketika kita bermain-main dengan formulasi, maka kita bisa menjadikan suatu riset, satu riset gitu ya. Maka luarannya tentu suatu manuskrip yang arahnya adalah sebagai original riset. Ketika kita tidak melakukan suatu riset secara langsung, tetapi hanya memanfaatkan, mengambil data-data dari publikasi hasil-hasil riset, kita bisa membuat suatu produk yang namanya literatur review, kemudian systematic review, bisa juga systematic review and meta analysis study. Dan spesifikasi untuk resveratrol ini masih bisa dimainkan. Buktinya ada 4 artikel tentang resveratrol, tetapi sisi pengkajian dari spesifik atau membuat khususnya tentu berbeda-beda. Ini membahas tentang aktivitas ya. Resveratrol has not been proven it enhancement of the physical activity among users. Jadi tentunya berbeda dari artikel-artikel yang sebelumnya tadi. Jadi keempat artikel ini sama-sama objeknya adalah resveratrol, tetapi tema khususnya berbeda-beda. Nah, ini yang menjadikan unik. Jadi kita akan memahami bagaimana kita dapat membuat suatu review artikel, dan target kita dalam menuliskan review artikel akan sejauh mana. Ketika kita hanya akan mengotak
acak-atik dari banyak sekali referensi terkait dengan artikel yang kita miliki tanpa ada suatu prosedur metodologis yang sangat ketat, maka kita bisa membuat suatu traditional atau literatur review artikel. Kemudian ketika kita memang sudah siap dan mampu mengolah data-data yang ada di dalam artikel lebih jauh, kita bisa masuk dalam suatu systematic review. Ketika data-data itu bisa data-data dari hasil studi-studi ya, literatur dari hasil-hasil riset beberapa atau banyak riset yang bisa dikuantitatifkan kemudian dianalisis menggunakan secara statistik, maka bisa menulis dalam bentuk meta-analisis. Ini luar biasa. Sekedar bayangan, ketika kita membicarakan literatur atau traditional review artikel tadi, saya rasa sangat bisa sekali untuk dikerjakan pada level S1 sekalipun, tetapi memang butuh kesabaran dan pemahaman ya. Kalau kita membicarakan di tingkat yang lebih jauh ya, systematic review, maka bayangannya adalah seperti ini. Apa yang bisa kita ambil dari contoh-contoh tadi? Kita memiliki banyak sekali pertanyaan, misalnya question. Kemudian ketika kita membuat suatu proposal atau hubungannya dengan draft systematic review, maka kita harus memiliki protokol. Nah, ini kalau kita membicarakan systematic review, biasanya yang saya ketahui kita harus menuliskan suatu protokol dan ini harus diregistrasikan. Kita akan membicarakan di tahap ini saja, di mana ketika kita search suatu materi, materi ini yang saya katakan materi adalah hasil-hasil publikasi berupa riset-riset artikel tadi, banyak sekali, dan ini akan kita saring tentunya. Tidak semuanya akan kita pakai, tidak semua artikel itu akan terus menjadi suatu data inti, tetapi ada proses di sana ya, ada ekstrak data, kemudian ada ses, ada penilaian, evaluasi, kemudian ada suatu proses sintesis, kemudian discuss, akhirnya jadilah suatu artikel yang tersaring gitu ya, yang siap untuk diolah lebih jauh tentunya, sehingga kita akan menemukan sesuatu di sana. Nah, ini apa yang dapat kita ambil dari sini? Yang jelas dari ketiga jenis artikel tadi, maka sebaiknya kita membuat suatu skema yang lebih runtut, sistematis gitu ya. Paling mudah kita dapat mengaplikasikan suatu diagram yang menurut saya sih unik, dan ini biasa digunakan dalam systematic review. Apa itu Prisma? Jadi, preferred reporting item for systematic review and meta-analysis. Setidaknya, ketika kita ingin membuat suatu review artikel yang dasar sekalipun, gitu ya, yang mudah, kita dapat menggunakan suatu skema seperti ini, di mana kita akan merecord, ya, mengidentifikasi dari banyak sekali database. Database yang dimaksud adalah kita akan mencari jurnal-jurnal atau artikel ilmiah yang memang dia berkaitan dengan tema yang kita inginkan gitu ya. Ini akan kita cari searching ya, maksudnya kita akan searching dari banyak sekali sumber nanti tentunya, dan ini semua harus ada tata caranya, baik itu yang di naratif literatur atau tradisional review tadi, systematic review, maupun sampai ke meta-analisis, harus tetap ada suatu tata caranya. Kemudian kita harus mereduksi artikel-artikel mana saja yang memang dia ada duplikasi, kemudian tidak layak dan sebagainya ya, maka kita akan mengeluarkannya, jadi exclude. Kemudian baru kita akan membaca lebih teliti lagi terkait dengan full text dari artikel yang memang sudah oke, lolos dari fase yang di sorting atau yang tadi ya, ada yang dikeluarkan, ada yang duplikasi. Kemudian kita akan menilai lagi, menilai, kemudian kita akan melakukan suatu kayak istilah paling mudah adalah sebenarnya merangkum ya, mengambil intisari dari hasilnya ini apa, pembahasannya seperti apa, perbandingan dengan riset-riset yang lain bagaimana. Barulah kita akan melakukan yang namanya suatu studi kuantitatif. Ini kalau sudah sampai sini tadi ya, sampai ke meta-analisis. Jika memungkinkan bisa dikuantitatifkan, maka akan dikuantitatifkan, kemudian dilakukan analisis statistik. Nah, sudahlah sampai pada suatu meta-analisis. Ini saya ambil contoh dari beberapa jurnal yang artikel, jenis artikelnya adalah suatu systematic review. Ada beberapa yang memang dia selalu penggunaan dari Prisma tadi ya. Ini contoh, ini contoh pemahamannya adalah seperti ini. Ini contoh dengan judul teh dan kopi ya.
teh kopi hubungannya dengan resiko mengurangi resiko harapannya mengurangi resiko laringal kanker. Author mengoleksi berbagai macam artikel ilmiah dari sumber-sumber PubMed maupun Embase. Ini jumlah artikelnya. Kemudian ketika ada duplikasi, dia akan mengurangi. Kemudian ada evaluasinya, akan berkurang lagi sampai di review, dibaca, dirangkum. Maka akan ada yang memang dia tidak layak akan dikeluarkan sampai akhirnya ketika ada publikasi, duplikasi akan dikeluarkan, dievaluasi kembali, dinilai, kemudian barulah full text artikel ini akan dinilai ulang gitu ya. Tentunya dari angka jumlah yang besar tadi akan semakin berkurang. Sehingga dari yang jumlahnya tadi ratusan gitu ya, oh ternyata yang dimasukkan dalam studi ini hanya 10 artikel. Ini luar biasa ya, mensortir dari ratusan hingga hanya cuma menjadi 10 yang dimasukkan dalam studi ini. Yang utama maksudnya, jadi artikel-artikel utama yang mampu memberikan suatu informasi dan akhirnya nanti mampu memberikan suatu simpulan gitu ya dari hasil studi ini. Kemudian ini yang tadi saya bicarakan, ini punya Elmiawati Latifah, ini mbak saya ini ya. Dari 33 yang terdiri dari Science Direct ada 5, dari Google Scholar 13, PubMed 9 plus 6 gitu ya. Ini akhirnya disortir, kemudian dinilai ulang, tinggallah 15, dan dari 15 ini nanti dijadikan suatu data, akhirnya dapat diolah menjadi suatu systematic review. Ini contoh dari vitamin D supplementation. Nah, ini juga sama, dari banyak artikel intinya nanti akan disaring. Ini juga masih sama saja sebenarnya, Mas, intinya masih sama, dari banyak literatur 361 ini ya, diambil dari berbagai macam sumber, akhirnya nanti hanya akan digunakan berapa di sini sampai pengurangan 284 jadi 23, akhirnya cuman ada 4 studies yang dimasukkan di dalam kualitatif dan kuantitatif sintesisnya. Jadi tidak melulu harus semuanya dipakai gitu ya. Ketika ada yang mempersyaratkan harus menggunakan 50 jurnal, artikel, 100, 200, itu semua pemaknaannya bisa macam-macam ya. Minimal 100 itu yang di atas di sini atau di sini. Nah, kalau di sini kita nggak akan bisa menuntut harus 150, sebenarnya nggak ada tuntutan karena tergantung juga dengan temanya, tema yang sudah ditentukan oleh author sejak awal. Jadi 50, 100 dari artikel artikel ilmiah itu relatif pemaknaannya bisa macam-macam ya, nanti ini disesuaikan dengan temanya. Ini masih contoh tadi juga, intinya dari banyak sekali jurnal kemudian dia akan direduce hingga akhirnya hanya beberapa yang dapat dimasukkan. Ini apa yang bisa kita pelajari dari sini? Tentu kalau menganalisis, menulis itu sebenarnya kembali kepada author masing-masing. Tentunya semua memiliki strategi, trik, dan caranya masing-masing. Tapi yang jelas, yang sangat menentukan dari proses studi ini ketika kita membicarakan review artikel adalah penelusuran data. Jika saya melihat beberapa contoh di sini, tentu data ini akan menjadi suatu hal yang penting. Data yang saya maksudkan adalah artikel ilmiah yang kita search atau kita cari di awal. Jadi jika tema masing-masing author penulis tentu sudah memiliki temanya, kemudian question pertanyaan-pertanyaan juga jelas sudah ada, dan seperti apa itu akan ditulis tentunya sudah punya draft. Nah, terkadang teman-teman di S1 akan bingung, kita mau mengumpulkan sumber-sumber artikel ini yang seperti apa, bagaimana, kalau sudah dapat harus diapakan. Nah, ini yang masih menjadi
problem sebenarnya. Akan kita bahas pada konten selanjutnya, bagaimana sih kita mencari literatur yang memang akan berguna bagi penulisan review artikel itu. Karena tidak sembarangan kita dapat comot sana, comot sini, ambil sini terkait dengan artikel ilmiah yang akan dijadikan data dalam studi review artikel ini. Oke, untuk review artikel, saya rasa untuk awalan terkait dengan review artikel cukup sampai di sini. Intinya, review artikel itu ada tiga tipe yang secara umum. Pertama adalah naratif tradisional literatur review, atau yang secara biasa biasanya banyak sekali penelitian-penelitian atau membayangkannya adalah bidang-bidang seperti teknologi farmasi, formulasi, kemudian beberapa dengan penelitian-penelitian analisis biologi farmasi gitu ya. Ini banyak sekali ketika menuliskan suatu review artikel, paling banyak saya temui adalah yang literatur review. Ketika kita membicarakan sifatnya klinikal ya, di farmasi ataupun medis, health gitu ya, health science, yang hubungannya dengan clinical atau komunitas itu banyak yang sudah menggunakan yang namanya systematic review. Meskipun yang science itu juga bisa sampai pada arah systematic review dan meta analysis, itu sangat memungkinkan sekali gitu ya. Tapi paling banyak yang mudah untuk dikerjakan, apalagi untuk level S1, saya kira literatur naratif atau yang tadi traditional review sudah sangat cukup. Nah, jika memungkinkan untuk systematic review, terutamanya yang di health science, itu akan lebih bagus lagi tentunya. Apalagi sampai pada suatu tingkat meta analisis, ini luar biasa. Kalau secara umum, bagaimana cara proses pengerjaannya, kita bisa mengerjakan secara manual terlebih dahulu. Bagaimana itu dengan cara kita search dengan baik, kemudian data kita kelola dengan baik, kemudian kita pilih reduce, ya, mana yang duplicated, mana yang memang tidak layak masuk, kemudian kita pahami benar dengan meringkas atau merangkumnya, summarize tadi ya, itu harus benar-benar, sehingga ketika kita mencoba untuk mensintesis atau mengambil pemaknaannya, itu akan lebih mudah. Ini tentunya semuanya punya trik, itu yang secara manual. Tetapi juga ada yang sudah menggunakan bantuan piranti lunak seperti NVivo untuk mengelola berbagai macam referensi ketika kita menulis suatu review artikel. Oke, sampai di sini terlebih dahulu, kita lanjut di konten selanjutnya berkaitan dengan strategi untuk memperoleh berbagai macam artikel yang memang berkualitas dan dari sumber-sumber mana saja, kemudian bagaimana kita mengelolanya. Saya Saum Sian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.